Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka tanggapi tuntutan pemilu ulang tanpa dirinya. Gibran mempertanyakan apakah pemilu bakal terus diminta diulang hingga pihak penggugat yang menang. Gibran menjelaskan dirinya tak mempermasalahkan jika ada pihak yang ingin mengajukan gugatan ke MK. Gibran menyebut proses sengketa Pilpres sudah memiliki mekanisme dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Terkait permintaan digelarnya pemilu ulang tanpa diikuti dirinya, Gibran justru balik bertanya, apakah pemilu akan kembali diulang jika salah satu jagoannya kembali kalah? Misalnya nanti diulang, terus jagoannya kalah, apa minta diulang lagi? Apakah minta diulang sampai menang? Itu. Ya, sekali lagi, kalau ada yang kurang berkenan, silakan melalui jalur-jalur yang sudah ada, ya. Kan sudah ada mekanismenya sendiri-sendiri.